Selamat datang di channel Kantun 8. Udah lama gue gak ngupload konten. Kali ini gue ngupload konten yang berbeda, yaitu konten react komik. Di sini gue bakal nge-react komik-komik yang ada di Webtoon Canvas. Kalau kalian gak tahu apa itu Webtoon Canvas, Webtoon Canvas itu adalah tempat dimana kalian bisa membagikan karya-karya kalian yang berupa komik secara gratis kepada pembaca. Dan jika kalian beruntung, kalian bisa diangkat komiknya menjadi komik official, yang dimana kalian bisa mendapatkan uang dari sana. Tujuan gue membuat konten ini adalah untuk membantu para-para komikus-komikus di Indonesia supaya karya-karya mereka lebih maju dan membangkitkan karya seni di Indonesia supaya bisa bersaing dengan karya-karya di luar negeri. Jadi kita langsung aja. Jadi di sini seperti yang kalian bisa lihat di sebelah gua, ini udah ada Webtoon Canvas yang gua bilang tadi. Nah, di sini banyak banget komik-komik yang update setiap harinya. Tuh, ini kalau kalian lihat, ini semua komik betul-betul karya buatan komikus Indonesia. Jadi di sini kita mulai mereact komik ya. Ini apa nih komiknya, jelas kita baca coba. Ini komik gak jelas karya The Powers 12. Ya, apakah nih komik benar-benar gak jelas atau emang itu cuman judul aja guys? Jadi kita langsung buka. Episode 1 gara-gara diputusin. Oke. Meninggalkanku. Kenapa dia absi? Kak, ini pertama-tamanya udah gak jelas guys. Meninggalkanku. Kenapa dia? Kak, apa? Coba kita lihat. Ini burung. Maksudnya, pemandangan. Kenapa dia mandang fisik? Apa karena aku jelek? Ceritanya MC-nya ini dia lagi diputusin ya. Cewek asu. Padahal aku ganteng. Enggak, ganteng dari mana ini? Muka gepeng. Ternyata benar, semua cewek sama aja. Dan ini siapa ini? Anjir. Ini pertama dia kagak ngenalin karakter-karakternya ya. Tiba-tiba langsung masuk ke inti cerita dan ini tiba-tiba siapa ini coba? Anjing, malu-maluin aja. Kenapa sih malah jadi stres gini? Padahal cuma diputusin cewek doang. Oh, ini ceritanya temennya mungkin guys. Ini episode satunya masih ya tetap nggak jelas ya. Coba episode 2 nya ini rumah siapa Ki? Terus kenapa kau ngajak aku kesini? Nah, ini art style nya unik ya. Kayak matanya tuh gede gitu sih. Kayak kok gampang kelilipan gitu matanya. Ini katanya rumah angker, aku ngajak kau karena enggak, ini mukanya udah angker loh. Gue mati gede banget sumpah. Tapi art style sih, terserah itu mah bebas. Kiki, kau ngapa ngajak gue kesini? Udah tau gue penakut, kenapa gak sendiri aja sih? Aku udah ngantuk pula. Matanya udah ngantuk ya. Ini aku anjir, ada falcon anjir. Hehehe, apa itu kon? Kalau saja lo bukan, abang gua sudah habis gua ajar. Gua juga takut kali, makanya aku ajak kamu Adi. Biar ada yang nemenin lo kan adik gua. Hehehe, tahu bukannya gerbang, buka gerbangnya dong. Cepetan masuk Ikiego. Oh, ini ceritanya apa sih tadi? Tentang cewek, sekarang tentang horror, apa sih? Gak jelas, sesuai judulnya guys. Gak jelas. Adalah kenapa bukannya sambil ngadep belakang di bacot masuk aja sih, apa susahnya apa? Santai, jangan toksik mulu napa? Hah, lo ngajak gue kesini dengan cara maksa, terus habis kesini lo suruh balik gue gitu, suruh gue balik, lu ngap sih? Nulisnya teksnya aja nggak jelas guys, percakapannya ditulis dengan nggak jelas juga. Di kita kayaknya nggak jadi masuk deh, pulang aja. Cerita, oh setan guys.
Udah cuma segitu dong. Mari kita bacakan komentar. Wah, baru sih guys. Oke, tadi itu komik gak jelas kayak The Wars 12 dan ini langsung. Oke, ini komik menurut gua ya, walaupun judulnya komik gak jelas tapi tetap ya nggak jelek-jelek banget. Dia masih masih niat lah bikin komiknya, dan walaupun alurnya belum kebaca, oke, jadi setelah gue cari cukup lama ya, gue cari ini, gue nemu komik yang kayaknya seru untuk direaksi, karena ini komik aksi kesukaan gue. Ini judulnya Boss, yaitu Battle of School. Ini kira-kira kayaknya bakal ini sih tentang pertarungan antar sekolah gitu ya. Dibuat oleh LN Comic. Mari kita baca dari episode 1. Oh, itu judulnya cover ya. Kita coba buka. Oke, sebentar ya. Wah, ini terlihat ada, ini mungkin MC-nya ya, bertato gini guys, cuman gambarnya lumayan sih keren guys. Ini kayaknya dia lupa mewarnain ya. Oh enggak, emang ini masih cover ya. Coba kita lanjut. Prolog. Tadi apa? Cover, oh tadi cover, berarti ini prolog. Coba kita lihat. Di kota A ada sekolah khusus pria, sekolah yang dikenal banyak monster-monster yang kuat. Ceritanya mungkin STM kali ya. Sekolah itu adalah SMK 2 swasta, tempat pembuangan para siswa-siswa bermasalah. Oh iya iya, ini jadi kayak sujuran ya. SMK 2 memiliki 3 komputer kuat. Yang satu The Dragon. Oke. Tahun. Aduh, rasa sekarang gua udah kelas 3 aja. 1 tahun lagi ya. Merepotkan. Dari rambutnya sih, ini gua rasa mirip ini guys, Park Jung Seok ya. Di lukisan mungkin emang banyak yang terinspirasi sih dari dia. Nama Radit, ketua geng The Dragon, yang satu terkuat di SMK 2. Yo Radit, akhirnya lo datang juga. Pak Ketuk, apa kabar? Oke. Yang kedua, Lion King. Fasa sendiri, pendiri Lion King. Oh, namanya Fasa. Bangsat, rokokku habis. Kau mau mati ya? Cepat belikan dalam 3 menit. Fasa nomor 1 dari geng Lion King. Yang 3 terkuat di SMP 2 dan juga ketua OSIS. Iya, baiklah. Oh, cerita ini dia dibully guys sama si Fasa ini ya. Fasa monster gila pecandu rokok. Dia pernah menghabisi satu klub sepak bola cuma gara-gara satu batang rokok. Oke. Bisa guys. Ini apa titik? Oh, gue lagi main bola. Ini ketendang ya bolanya. Rokoknya. Tengsat, rokokku satu batang terakhir lagi. Akan kuhancurkan kalian. Pemfasa, matilah kita. Maaf, mampus. Oh, ini si Fasa. Asu ya. Lo tau gak gue habis makan? Ini apa aja diapain? Oh, dijelatin. Buk ya, buk. Bangsat, tau gak kalau udah makan gak ngerokok itu gimana rasanya? Gue bukan perokok guys, jadi gue gak tahu rasanya. Ya, ini... Wow, ngeri. Tau kan ada lagunya, lagunya tuh. Wismangan ora udut, enak mah. Wismangan ora udut, enak. Kayak ini ngeri banget guys. Tuh, anjir. Tuh ini. Oh, dia habis membantai anak-anak TK guys. Ini bisa dilihat ya, ini ukuran dia besar sekali. Tapi musuh-musuhnya masih pada kecil guys. Ceritanya ada anak TK main bola tadi. Dia nendang kena rokoknya ya. Oke. Yang ketiga, kelompok duo. Goblok. Apa nih, habis nonton video gue gak tahan. Bawakan cewek cantik sini. Oh, ini Denny Burpa, yaitu alias Buruk Rupa. Dia ketua geng duo ya, coba. Oh iya. Oh, ini penasaran sih gue, coba kita lanjut sekali lagi.
satu episode lagi ya. Episode 1. Oh, ini baru masuk episode 1, guys. Pas banget untuk ini penutupan. Apa nih? Apa ini? Oh, laptop ya, guys. Bangsa, beri aku makan. Dari mukanya kelihatan kelaparan. Oke. Kelas ini benar-benar kacau. Dia yang di belakang juga berani sekali merokok di kelas. Aku harus menegurnya. Hei, kau yang di belakang, yang Oren, kenapa kamu merokok? Kamu tahu kan, Fajar gak boleh merokok. Sini, maju ke depan. Oren, rambutku kuning, dasar tua rambut. Jadi kalau rambutku kuning, gak usah maju. Jerry, rank terkuat kelima di SMP 2. Netral, tidak memihak ke geng manapun. Jadi dia kayak yang keren gitu. Guru baru ya, aku sudah tidak ingat kapan terakhir kali ada guru yang mengajar ke kelas ini. Oh ya, berdiri ya. Apakah tak bisa membaca larangan itu? Contoh, ini apa ya? Oh, panelnya jauh, guys. Haha, kau benar-benar seperti murka dan culun banget. Langsat, jangan menertawakanku. Kalau bukan karena adikku, mana mau aku bergaya seperti ini. Rama, murid taman ajaran baru yang ingin menaklukkan seluruh sekolah di negara S. Oh, ini bukan negara Indonesia, guys. Tapi membuatnya Indonesia. Dito, teman setia Rama. Susah maupun senang, dia tetap jadi teman yang baik. Wih, keren juga Dito ya. Sekolah ini kumuh banget. Coretan di mana-mana, kayak tempat di film horor aja. Lu ngoceh mulu. Cepat kita ke kelas. Lu masuk jurusan TSM kan? Oh, iya. Ini di PSAT ini. Oh, yap, TSM lah. TSM itu kan tempat sparring murid. Hai, TSM itu teknik sepeda motor. Oh, bukan pesetan ya? Haha, iya. Mungkin gini amat, guys. Kayak gue kalau senyum gak gini-gini amat. Pas di tengah perjalanan menuju kelas. Tap. Bab, apa-apaan itu? Zeus, ada yang mental, guys, ceritanya. Ya, benar mah. Pasti sakit. Ngelirik. Ini udah mulai mau masuk actionnya nih. Kita harus perhatikan menatap okay, ini kalau gue lanjutin bakal kepanjangan, guys. Jadi gue lihat nih komik bagus untuk kalian yang mau baca. Ini namanya Boss ya, Battle of School ya, dimana di sini tuh udah episode-nya udah sampai 23. Mungkin kalau gue akhiri sampai di sini. Ya, jadi gitu, guys. Kalau kalian mau baca, ini ada di Webtoon Canvas. Kalian ketik aja Battle of School, pembuatnya LAN Comic ya, LAN Comic. Saya akhiri di situ saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat dan apa? Tahu.